الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الهادي من الضلال وعلى آله وأصحابه الذين يتصفون بمحاسن الأخلاق والأعمال. أما بعد فيقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أعلم بمراده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh DKM Masjid Al-Mujahidin, kita jemaah tetap maupun tidak, mudah-mudahan pagi ini Allah curahkan rahmat kepada kita semua, kesehatan yang sempurna, dan insya Allah kemanfaatan dari sisa umur kita agar akhirnya nanti berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di halaman 26, baris ke-14 ya, tengah-tengah. Wal maqalah as-saniyah wal insyurun, di baris ke-14 dari atas, tengah-tengahnya itu ada wawu dalam kurung wal maqalah as-saniyah wal insyurun. Maqalah yang ke-22 dari bab 4. Ketemu? Ketemu ya, alhamdulillah. Kita bacakan Fatihah limu'alifil kitab, agar beliau kemudian annallaha yataqabbalu rahmah, dan kita yang belajar ilmunya mendapatkan curahan rahmat dan kemanfaatan, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kemanfaatan ilmu yang kita pelajari. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Salam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil khairna waladaina amin. Wal maqalah as-saniyah wal isyrun, maqalah yang ke-42, yang 22 dari apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi an Umar radhiyallahu anhu: wallahi mabtalaitu bi baliyatin illa wa kana lillahi alayya fiha. Demi Allah, kata Umar radhiyallahu anhu, jadi kalau ada kata-kata wallahi, berarti itu sumpah. Wallah, demi Allah. Tallah, karena Allah. Lillah, billah. Bahkan kadang-kadang orang Arab kalau saking seringnya budayanya itu bersumpah, ya Allah, itu belum percaya dia kalau belum diikuti dengan nama Rasulnya. Kalau sudah Allah ya, war Rasul, baru kemudian diam. Bahkan suami istri kalau kita lihat yang sering di Madinah, ada tempat sholat untuk perempuan, tempat sholat untuk laki-laki. Beda di Mekah, di Mekah nyampur semua. Kalau di Madinah, kita tidak bisa ngantar istri kita kecuali sampai pintu yang khusus perempuan, babun nisa. Itu biasanya laki-lakinya bilang asyhadu an la ilaha illallah, yang istrinya bilangnya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya sumpah itu biasanya diganding dengan nama Rasul. Ini adat, tradisi, kebudayaan, bukan syariat.
artinya adat saja. Maka di sini Umar kemudian betul-betul bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, mabtalaitu. Kita sering mendengar kata-kata bala. Bala ini mah begitu. Apa itu? Bencana, musibah. Mabtalaitu, tidaklah aku mendapatkan bencana, musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bibaliyatin, dengan satu ujian, illa wa kana lillahi alayya fiha, kecuali Allah Subhanahu wa taala alayya fiha. Betul-betul beliau Umar menerimanya. Artinya ujian dan cobaan itu beliau terima, kecuali, nah, ada empat di sini. Aitil kalbaliyah, empat hal, empat bala, empat ujian ini disebutkan oleh beliau arba'uni amin, pada empat nikmat yang luar biasa. Yang pertama disampaikan, awal waha idza lam takun fi dini, satu. Yang kedua, wasani idza lam takun a'zamu minha. Yang ketiga, wasalisu idza lam takun muharriman ridho. Dan yang terakhir, warabi anni arju sawab alayha. Empat ini menjadi dasar bahwa Umar radhiyallahu anhu tidak menginginkan ujian cobaan itu datang di empat perkara ini. Urusan di luar empat ini beliau menerima, beliau ridho. Artinya kalau empat nikmat ini dicabut, empat nikmat ini diambil dalam kehidupan kita, maka ini menjadi satu ujian yang luar biasa. Apa itu? Awaluha, yang pertama, idza lam takun fi dini. Kalau ujian itu bukan pada urusan agama, ujiannya pada hal yang lain, ujiannya bukan pada urusan agama. Fa'innal imtihan, disebutkan oleh Imam Nawawi, fa'innal imtihani fid dini, ujian yang terkait dengan agama, a'zamu minal imtihan, dia adalah a'zam, lebih besar ujian, fil badani wal mal, daripada ujian badan dan ujian harta. Kalau ujiannya terkait badan, gak enak badannya. Terkait harta, masih kemudian bisa diterima. Tapi kalau ujiannya udah a'zam, berat, apa itu? Fi dini, terkait agama. Kalau sekarang kan kita diuji dengan ketakutan, masa buka handphone, penculikan anak, buka HP lagi, ya kan, hati-hati, ya, udah mulai masuk kampung kita. Sampai videonya jelas benar, yang kagak jelas asal usulnya tuh video. Tiba-tiba bocah di bekep, tapi bekepnya dalam kelas, dan yang bekep pakai helm, berarti bukan culik itu mah, babanya lagi berantem sama emaknya, main dulu-duluan jemput. Lalu bagaimana dia bisa masuk ke kelas? Kan lewat
parkiran dulu, gerbang dulu, pintu dulu, baru ke kelas. Belum dengan yang lain, nih minggu-minggu ini luar biasa. Penggerusan opini terhadap penculikan luar biasa. Jadi seakan-akan mohon maaf, ya, kita ketakutan mulu dengan anak kita. Udah jangan ngaji dah, mengapa banyak culik. Akhirnya tuh puncak agak ngaji. Jadi rumah aja mau mana itu, mau ano, orang yasinan gak berusaha dah. Banyak culik, puncak gak jadi lagi. Padahal dulu di awal ketika kita baca ibad nasihul ibad ini, Imam Nawawi mesen kalau kita bangun paginya, kemudian kita mengingat Allah, amin nasyarrahum, kita diamanin, dijauhkan dari sesuatu yang tidak baik. Bahkan Rasulullah setiap harinya ketemu Abu Bakar, ketemu Umar, ketemu sahabat, apa kata beliau? Jadidu imanakum, perbaharui diri iman kalian. Sahabat nanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara memperbaharui iman kita? Aksiru min qawli la ilaha illallah, perbaharuilah iman kita dengan banyak menyebut la ilaha illallah. Artinya kalau itu kita baca aman. Cuma gara-gara isunya penculikan mulu, akhirnya orang ogah tahlilan. Ini kira dari situ, gua takut diculik. Nah, laki-laki siapa yang nyulik? Pengajian mulai sedikit, tahlilan mulai nggak ada yang datang karena unsur tadi. Padahal kan yang diculik anak-anak, bukan laki-laki. Ya, apalagi nenek-nenek yang makan sirinya banyak. Ini artinya bahwa kita gampang tergerus, apalagi ini kan wajar. Inna indat tashuhur atau ayat 36. Indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Bulan yang sekarang tadi disebutkan oleh Ustaz kita, didoakan kita 14 atau 15 sekarang ya? 13. Ya 13. Udah tinggal seponggek lagi, setengah lagi kita. Ini bulan salah satu mutawaliyah yang tiga berurutan, yang tiga, yang satu baina Jumada wa Syaban, antara Jumada dengan Syaban. Berarti sekarang huruf berarti berkah. Harusnya kita bertambah iman kita, semakin sering kita ikut pikiran, semakin sering kita datang ke ta'lim, sehingga hilang perasaan ketakutan. Ini sebaliknya, di bulan Rajab ini malah kita diberikan pemahaman penculikan, ya, kemudian curanmor, ya, pembobolan rumah, kantor, dan seterusnya. Seakan-akan tidak aman, padahal Rajab itu paling aman karena berkah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kan ujian agama, ya, akhirnya subuhnya takut, ya kan, jamaahnya juga takut, kemudian juga anaknya takut ngaji. Nah, itu berarti ujiannya ujian agama. Maka Umar Ibn Khattab sangat mengkhawatirkan kalau ujian itu terkait dengan agama. Babanya merajin, mamanya merajin. Anak kita kadang-kadang kita suruh sembahyang bisa 6-7 kali. Sekalinya udah sembahyang dewek-dewek. Ya kan kagak jamaah, abang ada sono, adanya ada sono. Udah gitu kalau ditanya jawabannya ada aja, yang penting kan sholat tepat waktu. Ini artinya juga ujian buat kita. Belum lagi kita kalau masbuk, begitu masuk, ya kan, alhamdulillah kalau masih dapat.
imamnya masih ruku, kita ikut ruku, dapat fa'alaihi rokaah, dapat satu rokaah. Yang repot kalau udah rukunya udah lewat, ya. Ada yang di sana ngempet, di sini ngempet, ikutin aja. Selesai, kalau kita memang udah masuk belakangan, gak ada lagi, bikin jamaah. Cuman kadang-kadang dia gak mau jamaah sama yang ada jamaahnya, bikin lagi di sana. Padahal tidak boleh ada dua jamaah dalam satu masjid. Ini juga ujian buat kita. Maka Umar Ibn Khattab sangat mengkhawatirkan, sangat mewanti-wanti nikmat itu hilang, tapi jangan sampai dalam urusan agama. Wasani yang kedua, idan lam takun a'zamu minha ay al-baliyah, kalau ujian itu tidak a'zam, tidak lebih besar dari apa, min hak kesanggupannya, aitil kalbaliyah allati asabatni, yang aku maksud adalah ujian itu yang kepadaku tidak lebih besar dari kekuatan imanku. Seringkali kita baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, bahwa ujian itu tidak akan melebihi batas kemampuan kita, maka tidaklah kemudian Allah uji kita a'zam, lebih besar minha, dari kemampuan kita. Maka biasanya dia di bawah kita, cuman kita kadang-kadang yang enggak begitu sabar. Wasalis yang ketiga, idalam takun muharramar ridho ain mamnu'ur ridho. Yang ketiga adalah tidaklah ujian itu pada sesuatu yang menghilangkan ridho-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengenal istilah haram, berarti tanah haram, bulan haram, bulan haram sekarang nih diantaranya ya, Rajab berarti dia bulan haram, tanah haram Makkah Madinah. Maka kalau bahasanya di sini adalah Muharram Ar-Ridho, berarti bukan itu haram ridho Allah, dia menghilangkan ya, menghilangkan ridho Allah. Ada khamar haram, maksudnya kalau kita tidak minum khamar maka kita dijauhkan dari keharaman, ketidakbaikan. Maka sini muharram ridho, menghalangi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ay mamnu'ur ridho. Mamnu berarti menghilangkan, dilarang. Mamnu'ul wukuf, enggak boleh berhenti. Ya, berarti harus jalan. Yang terakhir, warrabi anni arjus sawabu alaiha. Yang keempat, aku memohon ya, bahwa ujian itu bukan mendatangkan ketidakbaikan, tapi mendatangkan pahala, kemanfaatan, kebaikan. Artinya di antara musibah dan ujian itu mendatangkan kemanfaatan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Umar sangat ingin dan menyatakan kepada kita, tidaklah ujian itu ya, yang paling nikmat adalah tidak pada ujian agama, tidak juga pada lebih besar dari apa yang kita sanggupi. Yang ketiga, tidak menghalangi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, kita bukan mendapatkan ketidakbaikan, tapi mendapatkan berkah
pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqala as-salisata wal isyun, baris ke-15 paling pojok kiri, makalah yang ke-23. An Abdillah ibn Mubarak radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mubarak semoga Allah meridainya, annahu qala, beliau berkata, inna rajulan hakiman, ada orang-orang yang paham terhadap hukum, hakim, wa huwa man ya'riful muntanaqat, sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak boleh dilanggar, tumastara minha jam'ul ahadis fakhtara minha arba'ina alfan. Orang-orang ini, hakim-hakim ini kumpul memilih arba'ina alfa, arba'a alat berarti 4,000, ya, 4,000 hadis, sumakhtar minha, dan memilih dari 4,000 itu arba'umi'ah, 400 dikumpulkan hadis-hadis jadi 4,000, dikumpulkan lagi jadi 400, sampai akhirnya sumakhtar minha arba'in, dari 400 dipilihlah 4, yang akhirnya sumakhtar minha arba'u kalimat, sampai akhirnya mengerucut kepada 4 kalimat, dari 4,000 turun ke 400, turun ke 40, sampai akhirnya menjadi 4 kalimat. Apa yang 4 kalimat itu? Ihdahunna la tankiyanna bil mar'ah ala kulliha, wasaniyah yang kedua, la tagurranna bil ma', yang ketiga, asalisan la tahmil ma'idataka wala tutiqahu, yang terakhir, la tajma' minal ilmi ma'la yanfa'uka, paling bawah itu. Dari 4,000 turun ke 400, turun ke 40, jadi 4 kalimat. Yang pertama kalimat yang dipilih dari hadis Rasul adalah la tatakayyana bil mar'ah ay la tatma'inna ilaiha wa la tatmannaha. Ujian yang terberat nanti puncaknya diantaranya adalah bil mar'ah, istri atau orang perempuan di sekitar kita. Meskipun sekarang juga luar biasa, anak-anak laki justru lebih ekstra jagainnya. Kalau ada hal yang dilanggar, kalau perempuan kelihatan, tapi kalau laki-laki justru sulit melihat, mengidentifikasi apa yang dilanggar. Maka kita menemukan ayat bahwa anak adalah fitnah, istri merupakan fitnah, bahkan disampaikan juga aduhul lakum, boleh jadi nanti dia menjadi musuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, la ta'garranna bil ma' ay la tazanna al amna min al halak bisababil mal. Jangan kita berkeyakinan bahwa hancurnya sesuatu, amannya sesuatu, lancarnya sesuatu itu karena harta. Maka timbullah golongan-golongan yang kemudian sangat rasionalis,
bahwa semua harus dibaca dengan rasio akal. Lebih senang sholat di rumah pakai alat aplikasi penunjuk di mana itu Ka'bah, ketimbang sholat di masjid yang tinggal ngadep doangan. Lebih senang nyari-nyari di mana itu arah kiblat pakai alat yang sudah disediakan dengan aplikasi di handphonenya, ketimbang sholat di hotel yang ada musholahnya. Hotel ada musholahnya, kan enak tinggal ngadep doang. Tapi dia cari di kamar, lebih senang di kamar nyari harus sebelah sana. Akhirnya tuh kebawa-bawa sampai Mekah, mau sholat ya kan nyari dia. Di bawah penuh, rame, dari sini aja. Itu aplikasinya akhirnya bukan ke Ka'bah ngadepnya, ya, tapi ke Albek, ya, ke toko ayam. Jadi begitu ngadep, lah kok bukan ke Ka'bah, ini mah Albek. Berarti yang bikin saat dia ngeklik itu lagi makan di toko ayam Albek. Albek yang enak tuh. Hampir aplikasi-aplikasi itu kalau di depan Ka'bah nggak bisa nunjukin mana arah kiblat, karena kiblatnya udah kelihatan depan mata. Ada mencong ke sana, mencong ke sini. Bisa dicek itu aplikasi-aplikasi yang mengedepankan teknologi, yang mengedepankan rasio, sampai pada saatnya itu tidak mampu memberikan titik yang pas. Padahal di depan mata. Nah ini artinya mengingatkan kita bahwa ya, hal-hal terkait dengan harta tidak semuanya kemudian menyelesaikan masalah. Akan tetapi ada nilai-nilai yang mengiringi kemanfaatan dan keberlangsungan terhadap problem yang kita hadapi. Makanya ada benarnya Imam Besar Masjid Istiqlal almarhum Kyai Haji Ali Mustafa Yaqub itu, kalau tidak usah berdebat dengan aplikasi, kalau mau tahu posisi titik yang paling kuat kita menghadap kiblat, ya nanti kalau umroh atau haji jangan lupa bawa paku, Ka'bahnya dipaku. Tarik tali itu sambil pulang, sambil narik tali. Nah, udah plus ditarik sampai sini, sampai Jalan Sulaiman. Nah, ini dia nih arahnya ke sono. Nah, itu yang paling tepat menurut almarhum Kyai Haji Ali Mustofa Yaqub. Kalau itu nggak bakal salah dah, karena emang dia mantek paku di sono pakai paku beton. Tarik tuh talinya, tali benang bangunan tuh. Habis berapa meter itu, sampai kemarin. Itu baru pas. Orang kita datang ke tempat yang gak kenal aja, yang orang gak ada yang sholat berjamaah, tapi aja memang terdengar. Ada tuh kalau kita nganterin orang nikahan, akad nikah, suara ajan kedengeran, tapi di mana nih kiblatnya? Kita tanya orangnya nggak pada tahu. Jadi kalau ada suara azan emang hormat benar, tapi emang pada nggak sembahyang. Nah ini kita kadang-kadang bingung maksudnya kemana. Udah bismillah aja kemana kan? Kayak kita di perjalanan di bus, ya kan datang waktu kita sholat. Kalau supirnya ngadap ngalor, kita ngalor nih ngulon juga. Tidak kan kita pindah-pindah luarnya. Ini kayaknya agak ngulon. Ini kita kayak ngetan, ini ngadap ngulon. Ngetan berarti nyembah matahari. Tetap sah. Anak-anak kita sekarang udah mulai tumabit, ya, perkajum, persami. Itu juga pada bingung nih sholatnya malam kemana. Udah sholat aja, kecuali ada yang tahu. Kalau nggak tahu ngadep kemana aja.
Nah, ini menunjukkan bahwa tidaklah sesuatu itu baik dan selesai dengan harta yang kita punya. Ini satu. Yang kedua, tadi yang pertama terkait istri, ya. Yang kedua adalah harta. Yang ketiga, la tahmil ma'idataka wala tutiqahu. Jangan kemudian kita terlalu menuruti apa yang menjadi keinginan apa perut kita. Kalau bahasa kita mah lapar mata doang. Sebab asal penyakit biasanya ada di perut. Bahkan Rasul menyatakan aslu kulli da'in al-barda. Asal dari segala penyakit itu ya biasanya dari apa yang ada di perut kita. Yang terakhir, warabi'ah la tajma' minal ilmi ma la yanfa'uka. Tidaklah kita mengumpulkan ilmu tapi tidak bermanfaat buat kita. Maka kita minta kemanfaatan ilmu, kita minta kemudahan urusan dengan ilmu, dan dengan ilmu mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk. Bi annal ilma nur wa nurullahi la yuhdalil ma'asi. Makalah yang selanjutnya di halaman ke-27. Baris kelima itu wal maqalah ar-rabi'ah wal isyrun. Makalah pesan yang ke-24. An Muhammad bin Ahmad rahimahullahu fi qaulillahi azza wa jalla sayyidaw wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Saat kita mendengar ada ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Muhammad bin Ahmad rahimahullah ta'ala ini beliau menyatakan la yaragabu fin nisa'i la li'ajzin bal liman isyahwati fakat. Bahwa sayyidah wa khusura wa nabiyah minas salihin, ketika ada ayat yang didengar ini beliau menyatakan la yaragabu fin nisa'i la li'ajzin balna alman usyahwati faqat. Bahwa ketidakmampuan kita terhadap apa yang kita lakukan tidak hanya pelarangan terhadap syahwat hawa nafsu kita saja, tapi sesuatu yang mengindikasikan timbulnya syahwat tersebut. Kita wajibnya sholat, maka agar sholat diterima kita wajib wudhu. Wudhu yang wajib. Kalau wudhunya 3 kali wajib apa sunnah? Ya sunnah. Yang wajib berarti sekali. Tapi ya kadang-kadang kita kurang yakin, maka jadilah 3 kali. Kalau airnya banyak nggak jadi masalah, silahkan saja. Permasalahannya kalau airnya sedikit perjalanan masih jauh. Maka Nabi pernah wudu dengan 1 umud. 1 umud itu berarti ya sekitar segini lah, segelas. Ya. Kalau kita ngasih makan anak yatim kan 1 umud segini. Kalau kita bayar zakat berarti 4 mud, ya, 1, 2, 3, 4. Nah ini bahwa hal-hal yang terjadi itu bukan karena hawa nafsu kita saja, tapi hal-hal yang mengindikasikan timbulnya hawa nafsu. Yang wajib wudhunya mau dia 3 atau 3 kali atau sekali, dua-duanya boleh.
Tapi kalau terindikasikan ada yang belum terkena, maka disempurnakan, ditambah lagi. Tiba-tiba ada cat di sini, nggak kelihatan. Berarti air itu terhalang karena ada cat. Cat yang kemudian menutupi tangan kita, maka kemudian tidak sah karena dia tidak mengalir air wudhu yang kita pakai. Itu artinya bahwa mengulangnya, menyempurnakannya itu menjadi kewajiban kita. Dasarnya enggak wajib. Tiga kalinya enggak wajib. Tapi karena menyempurnakan, maka dia wajib. Bocor. Ketika bocor, kewajiban kita nambel. Untuk nambel, kemudian kita mesti tahu dasarnya dari mana. Bocornya atap kita. Maka naik pakai tangga, boleh enggak? Boleh. Pakai stegger, boleh. Lompat aja, ya kan, dari genteng tetangga, boleh. Tapi anak sekarang pakai drone, dilihat, oh di situ netesnya. Nah, boleh naik tangga, boleh pakai stegger, boleh loncat dari genteng tetangga, boleh pakai drone, yang mana aja. Ini mah nggak wajib, tapi dia menyempurnakan kewajiban. Itu artinya bukan karena nafsunya, tapi hal-hal yang mengindikasikan timbulnya hawa nafsu. Wa nabiyya minas salihin disebutkan adalah orang-orang yang kemudian dzakarullah. Nabi yang saleh adalah mereka yang kemudian kita bisa lihat selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini adalah Sayyidina Yahya alaihissalam. Sayyidan wa huwa 'abduhu ta'ala li'annahu alaihissalam. Ghaliban ala arbati asya, ala al-hawa, ala iblis, wa ala al-lisan, wa ala al-ghadab. Maka identifikasi dari sesuatu yang mengindikasikan adanya nafsu itu setidaknya ada empat. Apa itu? Yang pertama adalah al-hawa, dorongan. Ya, ada keinginan. Ya, biasa disebut dengan kesempatan. Kemudian yang kedua, ala iblis. Ya. Dorongan yang lain yang selalu saya yuwaswisu fi sudurin nas, ya, adalah golongan yang kemudian tidak mau tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, wa 'alal lisan. Ya. Karena memang ada kesempatan untuk kita melakukan aktivitas dengan lisan kita. Biasanya ada perintah. Yang terakhir, wa 'alal ghadabi. Ya. Wa 'alal ghadabi. Ya. Karena satu kemarahan atau satu kesalahan dari apa yang dilakukan oleh seseorang. Maka kalau kita marah, su'ul ghadabi as-sumtu, sebaik-baik kita terhadap kemarahan adalah kita diam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi bagian bagaimana kita menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi musibah, tidak pada agama, tidak sampai kemudian melebihi kemampuan kita, bukan kemudian mendatangkan ketidakbaikan, tapi mendatangkan manfaat, sawab, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita diajak untuk sama-sama tidak melihat kesalahan itu karena nafsu kita, akan tetapi karena ada identifikasi hal-hal yang memicu dari datangnya nafsu kita. Setidaknya ada empat yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Ya, ada dorongan, ya, ada bisikan, ya, ada perkataan atau perintah biasanya. Yang terakhir ada rasa benci atau marah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan, berikan kita keikhlasan,
menginginkan kita satu hal yang kemudian mendorong kita sehingga kita mampu menjadikan diri kita lebih baik di bulan Rajab ini, seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab bahwa Syahrul Rajab Syahrul Badar wa Sya'ban Syahrul Syahr wa Ramadan Syahrul Ashar. Yang namanya Rajab adalah bulan kita menebar benih. Ya, kita lagi nebar benih karena kita mau nyiram. Kapan nyiramnya? Syahrul Syahr. Ya, bulan Sya'ban nanti. Dan kita akan menuai manen ngeramban Syahrul Hasan pada bulan Ramadan nanti, di mana di bulan Ramadannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu tukang timun suri itu udah benar deh. Ya, sebab kalau dia nanamnya bulan Sya'ban, nah ada yang makan timunnya. Maka dia nanamnya di bulan Rajab. Nyiramnya antara Sya'ban. Ya, akhirnya Ramadan. Itu artinya tukang timun suri udah mengamalkan banyak hal yang disampaikan oleh ulama kita. Mudah-mudahan sehat badan kita, panjang umur kita, dan kita diberikan satu kesempatan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah di hadapannya, sehingga nilai-nilai ibadah bisa kita bawa dan kita kembangkan dan kita teruskan di bulan Rajab ini, dan kita pertahankan di bulan Syaban, dan mudah-mudahan di Ramadannya kita sudah mungkin semakin yakin bahwa ini adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah, wa awsil muradana ya Allah, wa atik amalana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tsabbitna bil iman, wa tsabbitna bit tauhid, wa tsabbitna bil ma'rifah, wa tsabbitna bil istiqamah, wa jannibna minal bala. من البلاء الدين يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين وأهل دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kaftan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf sekalian. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.